Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu 5 November 2022. Pada hari ini saya sudah menyemprot lahan saya ini dengan satu herbisida yang bermerek Basta 150 SL. Basta ini merupakan herbisida sistemik. Dan di sini ada keterangan seharusnya setelah semprot itu harus jeda 6 jam sebelum turunnya hujan. Tapi pada saat ini hanya 1 jam setengah sampai 2 jam setelah saya menyemprot hujan sudah turun. Kita akan lihat hasilnya bagaimana jika cuman jeda 2 jam saja sudah turun hujan. Kita akan lihat hasilnya 3 hari ke depan. Boleh dilihat sekarang hujan, dan saya lihat cuaca hujannya akan kelamaan hari ini, teman-teman. Dan hari ini hari Selasa, tanggal 8 November 2022. Inilah hasilnya penyemprotan saya pada hari Sabtu kemarin. Ini sekitar 3 hari ya yang lalu. Ini saya semprot. Saya jelaskan kembali bahwa setelah saya semprot hanya jeda 2 jam turun hujan ya teman-teman ya. Saya semprot sekitar hari jam mulai jam 10 dan selesai jam 11. Dan hujan turun itu sekitar jam 12 lewat 50 menit ya. Artinya sekitar 1,5 sampai 2 jam saja jedanya. Dan kita lihat hasilnya teman-teman ya. Inilah hasilnya dari penyemprotan herbisida Basta jika jedahnya setelah penyemprotan hanya 2 jam. Saya rasa ini, saya pikir ya, kita lihat bersama. Ini ada yang tetap ada yang mati teman-temannya. Kita lihat ini ada alang-alang, ada racun, ada rumput apa ini ya. Ada yang berdaun lebar, ada yang berdaun sempit. Saya kira ini yang kekuning-kuningan ini adalah efek dari herbisida sistemik merek Basta yang sudah saya semprotkan. Karena cara kerja dari racun herbisida sistemik ini agak lama dibanding dengan cara kerja herbisida atau racun kontak. Nah, ini sudah kekuning-kuningan teman-teman ya. Mungkin boleh dikata masih berfungsi herbisidanya meskipun jedanya hanya 2 jam sebelum hujan ya. Silakan simpulkan sendiri teman-teman ya. Ini tidak ada rekayasa. Ini tidak ada herbisida yang saya semprotkan setelah saya menyemprotkan pada hari Sabtu, yaitu herbisida sistemik bermerek Basta. Dan herbisida Basta ini terbilang mahal di toko pertanian. Saya belikan itu seharga 180.000 teman-teman ya. 180.000 pada kemasan 1 liter. Tapi ini tergolong bagus juga teman-teman. Silakan simpulkan. Assalamualaikum.